Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sobatku semuanya. Kali ini saya akan reviewkan jenis-jenis mata bor granit yang paling rekomendasi, harga murah, tur meriah, dan kerja pun terbilang sangatlah bandel. Oke ya, yang pertama ini modelnya seperti ini. Dan di sini saya gunakan itu kurang efektif untuk mata bor granit. Nah, sedemikian rupa. Modelnya ini harga pun Rp50.000. Alhasil sedemikian rupa. Dan yang kedua yang tombak. Yang tombak ini juga harga pun juga sedemikian mahal, ini juga kisaran Rp40.000. Ya, ini untuk lubang cor juga bagus tanpa mode beton. Tapi untuk kerja banyak lubang juga kurang efektif, ada plus minusnya. Untuk yang ketiga ini holso. Nah, ini barang pun juga murah, bandel, dan tentunya pemakainya perlu juga air. Ini juga sangat efektif untuk melubangi granit ataupun keramik, jadi kita tidak merusak keadaan lapangan. Kalau untuk melubangi keramik langsung kita hantam pakai beton, kalau ujungnya itu bisa pecah dan tentunya sangatlah mengecewakan. Ini untuk harga di bawah Rp20.000. Ini juga rekomendasi. Untuk kerja yang terakhir ini, untuk kerja geber-geberan ini sangatlah maksimal sekali. Ini harga juga di bawah Rp30.000. Jadi untuk bengkel seperti saya ini sangatlah cocok sekali dengan harga yang relatif murah, kerja bandel, dan tentunya sesuai dengan diharapkan. Ini untuk satu ini sudah saya coba banyak lubang granit yang mahal itu, jadi sudah terbukti untuk bekerja.